Oke, Naeko mah. Wah, wah. Wah, wah. Tinggal zombie lu lah. Gila. Yo, what's up? Tempat gamers berkeliling di channel Paper Feda sampai SKI. Oke, di video ini akhirnya salah satu jagoan gua di game 7 Night ini udah Mythical Awaken ya. Ini dia, si Mythical Awaken Teo ya. Jadi si Mythical Awaken Teo ini emang favorit gue banget ya. Gue juga bikin konten apa tuh? Gue juga bikin konten kisah asal-usul Teo dan segala macamnya ya. Dulu ya, udah bikin konten gue. Jadi dia ini memang salah satu hero favorit gue ya. Cuman si Mythical Awaken Teo ini desas-desus ya. Gue, walaupun gue udah pensi Seven Knight, gue masih nontonin ya konten-kontennya. Dari si Fredrik Santoso sama si 7K Dreamer. Jadi si Teo ini ngeskip beberapa hero ya, ngeskip beberapa hero. Jadi harusnya ada beberapa hero dulu. Ini keren banget ya Teo ya. Kalian lihat sebelah sayapnya tuh, sayapnya sebelah doang ya. Yang ini sayapnya kecil ya, ini sayapnya kecil, ini sebelahnya gede ya. Jadi Teo ini tuh Uchiha Itachi-nya Seven Knight ya. Keren banget si Teo ini ya. Untuk skill-skillnya ini bagus ya. Pasifnya meningkatkan counter diri sendiri, memberikan efek kabal, efek fear. Gue udah gak tau efek fear itu apa ya. Memberikan efek immortality, ini bisa jadi zombie selama 6 turn ya. Jadi ini yang awaken juga sih bisa jadi zombie sih. Terus meningkatkan kalau dia jadi zombie dia tambah sakit deh. Jadi ini keren Meteo habis ya. Terus abis itu skillnya area semua ya. 4 musuh, ini 4 musuh sama mengabaikan defense semua ya. Memberikan mengabaikan defense, ignore defense semua ya. Terus yang gagak kayak Talon Strike-nya bagus ya. 60% kesempatan memberikan efek isolation satu kali ya. Jadi dia enggak bisa diapa-apain, enggak bisa diapa-apain kayak efek gitulah. Isolation tuh. Terus skill awaken-nya juga mengabaikan defense juga ya. Menyerang 200% ke tipe universal sama defensif ya. Jadi kayaknya sih Mythical Awaken Rudy sih kelar ya. Enggak tahu juga sih. Gua juga enggak ngikutin ya. Udah enggak ikut metanya ya. Ngeri ya ini meta physical banget sih. Soalnya di game ini tuh ada beberapa meta teman-teman. Ada meta magic, hero magic ya. Ada meta hero physical, ada meta hero tanker pastinya ya. Nah terus ini efek attack ya, 100% memberikan efek attack saat basic attack ya. Jadi kalau dia basic attack pasti efek, pasti keluar efek ya. Pasti keluar efek attack ini ya, sekannya 100% ya. Nggak bisa di block, terus menyerang 300% physical damage ke musuh, mengurangi HP sebesar 2500 saat menyerang ya. Oke, kita langsung ya PVP teman-teman ya, pakai jagoan gue ini ya. Kita langsungnya di sini kalian lihat ya, langsung menang. Kita di strat PVP pakai satu aja ya, pakai Teo seorang. Nah ini untuk item-itemnya gue pakai speed attack full counter ya. Ini ya speed attack juga, jewel, red kebal status effect, terus ada lifesteal ya, lifesteal. Terus abis itu ininya gue nggak tahu metanya lagi apa di buffnya sekarang ya. Cuman ini gue buat jaga-jaga paralyze sama electric sama dead ya. Gue gak mau mati konyol gara-gara Chris ya. Soalnya si Chris gue liat masih bertebaran ya. Kalau soal di PvP ayam sayur ya. Untuk threatnya defense, ini soul. Ini soul, pay attack, red status effect sukses, cooldown sama ini biar tambah sakit ya, counter sama skillnya. Terus abis itu ya begitu aja tuh. Oh iya untuk aksesorisnya, gue pakai ini Isabel. Dan ini gue baru tahu ini diubah ya. Entah sejak kapan udah diubah status Willful Ring ini ya. Jadi nggak ada imun-imun lagi. Sekarang kalau 100% memulihkan HP sebesar 100% dari max HP jika HP turun di bawah 50%. Jadi selama kita nggak kena one hit KO nggak bakal mati ya. HP kita full terus ya. Bagus buat tank sih. Ini diubah ya, gue baru tahu. Dulu ini imun 3 atau 4 turn kalau nggak salah ya. Nggak salah sih, memang gue kan dulu player setia ya main game. Oke, kita mulai teman-teman. Untuk petnya gue lupa, bahkan gue lupa masukin petnya, tapi udah menang aja gitu imbang. Kita pakai si Teo punya ya, mengurangi counter, mengurangi ya, kita masukin nih, gabung. Padahal sekarang udah ada awaken pet tuh, udah ada awaken pet teman-teman. Kayaknya kita pakai dia aja deh, kita pakai muridnya punya pet muridnya. Oke, kita mulai teman-teman. Kita arena lo pakai ruby sampai sepuasnya, let's go. Mantap nih jagoan gue, asli jagoan. Oke, okay. Destroy PVP di solo. Wih deh, emang di game sebelah cerot cah, keren banget. Sukses
Widih, cerut-cerut. Gila. Keren banget jagoan lu. Bener-bener. Keren banget jagoan gua ini. Bener-bener. Midway kena, oke. Dari solo aja udah beda sih ini sih. Dari solo aja udah, wih, sosok solo juga dia. Pakai Velika, ini Velika temen gua masih ketemu. Sosok solo juga. Aduh. Sosok solo juga, padahal solo kan satu ya anjir. Anjir ya, tayar ayam sayur songong gue. Canda temen, canda temen. Sarnoki sebenernya, oke. Dari itu aja udah beda ya. Ini sosok pakai 4 hero kita bantai ya temen, gila ya. Yuk, cerok. Itu terus tuh temen. Iya. Itu Melia tuh temen-temen. Eh. Kara. Keren banget anjir situ. Aduh gila. Cek. Tuh gue gak mau mati konyol kena Chris. Jadi gue kasih anti dia tuh. Oh. Si Chris ini juga ada itu ya. Naiwang Jang Sungi dah. Srot. Oh oke. Si Chris ini juga ada itu ya, ada apa tuh namanya? Dia juga ada zombie, bisa jadi zombie juga dia. Oh, tuh biarpun HP habis masih hidup-hidup aja gitu. Oke. Okay. Gua enggak mau mati konyol jadi gua kasih threat dead. Gua tahu masih banyak Chris bertebaran di ayam sayur. Yuk, ulti. Ulti. Wih, di niga sana. Jangan lari. Gila, itu sabetan pedang keren. Wih, anjir. Sabetan Chia Naiwang Jang Sumira. Sabetan pedangnya keren banget. Oke. Tenang ampan. Gua udah ada anti dead deh. Gua udah ada anti dead. Tunggu dulu. Gua bahkan belum jadi zombie ya. Mampus lu Chris. Itu pasti efek attack itu. 100% efek attack. Gila ya. Giba emang. Giba emang si Teo ini. Sia Naiwang Jang Sumida. Masih ada aja ya Teo ini. Eh, Chris ini udah mythic awakened sih. Oke. Okay. Nice. Oh, apaan tuh ada tulisan pierce ya? Emang ada pierce kah? Enggak ya. Oh, mungkin itu dia universal. Jadi ada tulisan pierce ya. Mungkin ya. Well then, let's go on adventure. Oke. Okay. Evan, culun. Evan nih gitu-gitu dia muridnya si Teo. Serius. Ya ampun, 5 kita bantai. Iya, cek. Iya. Iya. Oh, ada evasion nih. Oke. Okay. Naik koma. Kayaknya ada jewel evasion deh. Eh, itu aksesoris maksudnya. Mana evasion lu? Oke. Okay. Gila dulu nih yang bisa solo Palanus nih dulu tuh. Sekarang enggak bisa lu udah tua Palanus lu. Udah jompo si Palanus. Ini Teo tuh. Teo juga udah jompo, cuman kan dia elf. Tuh. Jadi umurnya panjang temen. Lu udah jomblo. Eh jomblo. Itu udah jompo para lu. Oke. Okay. Iya. Nice. Niga sana. Wih, ini si mati. Mati banget ini si Panus. Trot. Gila. Ini juga udah jompo nih bapaknya Evan itu, bapaknya karakter utama. Si Sylvester nih. Gila. Keren banget sih Teo ini, gila anjir. Emang dari dulu sebelum baru rilis tuh hype banget orang anjir sama Teo ini ya. Gila bener-bener. Baru rilis udah hype banget. Monarista, oke kita bantai. Destroy PVP. Pakai Mythic Awaken mah ya. Kita destroy anjir. Wih. Pakai si Rudy. Nangar. Gila. Naik koma. Ini kena semua nih. Ini 4 orang. Gila. Mana Rudy ini? Pancanisia dah. Ini skill favorit gue. Tapi maaf ya Rudy. Yang dari bintang sekarang Teo ya. Wah. Anjir. Aduh Yonti lu bobo aja sana. Itu dia pakai. Oh dia pakai itu. Pakai ring yang apa ya, Ring of Guardian ya. Kok gua kan Wifu Ring. Dia pakai yang hijau tuh. Apa tuh satu lagi tuh? Gua lupa, sampai lupa gua namanya. Oke. Mana Yonji? Gila ya. Teo destroy PVP, teman-teman. Oke.
Kita udah naik tayar. Ayo kita banter lagi teman. Deal, let's go. Hashtag deal, let's go. There's no let. There's no let. Delons. Wih di udah pakai pet. Wih di mitik awak yang semua banget. Kok? Oke, naik koma. Wah wah. Wah wah. Tinggal zombie lu lihat. Gila tinggal zombie. Awaken Teo di Surah BBB aja. Bener-bener. Cerot. Oke. Eh, ini lumayan menurunkan ton. Sing. Ini ultinya gue lupa ada menurunkan ton atau enggak ya? Enggak ada ya. Jadi cuma satu skill ya. Talon Strike aja. Yang oke, Nai Wang Jiang Xi. Iya. Niga sana, jangan lari. Keren Teo ini anjir bener jagoan. Bodoh. Cia, Nai Wang Jiang Xi. Wah, anjir. Wah, mati dah gua. Kok masih bisa kena dia deh? Oh, posisinya masih goba dulu nih posisinya. Lu lihat nih posisinya. Gila ya udah lama ngamen masih paham dikit-dikit lah paham. Red sukses efek baris depan ini mesti red sukses. Red tidak sukses ya. Red tidak sukses kena debuff ke belakang mesti tapi enggak apa-apa esok ya. Masih ayam sayur. Ternyata enggak ada juga kita let's go. Mas Red DJ. Oke, dia pakai Mega Awakening dulu. Kita ajar menu. Destroy PVP. Wih, PT udah yuk kita bantu. Cerot mama. Lubu tuh lubu. Cerot. Gua duluan ya. Gua mitik awek semua enggak takut. Wah, wah, wah. Cerot. Siapa yang masih hidup? Si Rudy. Oh, bisa itu deh. Bisa apa tuh? Bisa refleks deh si Rudy. Tapi gua enggak perlu anti refleksi gua. Life steal gua udah kenceng banget. Cerot. Rudy, life steal gua udah kenceng banget. Enggak takut. Refleks lu sama enggak takut lu santai. Reflect Eligades pun takut sih kalau Eligades, tapi di game ini nggak ada Eligades ya, santai teman. Duh, hiper ayo, come on. Maju sini, come on. Oke. Geridus. Cia. Lu mau ngapain pakai Geridus kan udah buat PvE ya, dia anjir. Naik koma. Wah. Geridus kan buat PvE ya, anjir. Itu Melia. Enggak. Ini siapa ya? Rangrit. Pacarnya si Rangrit bukan. Pokoknya pacarnya si Rudy ya. Rangrit gua enggak salah namanya. Island tuh. Oke. Keren banget asli Teo ini sumpah. Res ini mun gini nih. Dia menurunkan iternya cuma satu ini enggak apa-apa lah. Geridus mau ngapain? Dulu lu OP, sekarang lu hero PvE deh seinget gua. Iya bukan seinget gua, nonton konten-konten kreator 7x. Emang hero PvE deh jatuhnya. Tanya tuh si Master Fredrik. Wah, easy. Tanya si Master Fredrik, dia hero PvE sekarang. Oke. Ini pakai pet muridnya ya, masih nge-full ya. Pet gua belum super, belum mythical awaken, santai. Belum awaken masih, santai. Oke. Zarinot. Oke, kita bakal naik tayar ya teman. Ah ini si Rangrit ya. Oke. Mythic Awaken. Srot. Oh lu efek ngapa apa. Wih udah rada keras nih teman. Udah naik kuma. Wah. Udah rada keras nih teman. Wah cuk. Mana. Ah efek sih. Oh kayaknya gua masih anti slip. Ini Mythic Awaken Yongheel. Mythic Awaken Yongheel. Waduh anjir kena slip kan. Waduh. Ah ini si siapa nih namanya? Aduh siapa itu ya? Dulu gua pakai. Oke, dulu gua pakai itu tuh meta banget tuh, masih meta sekarang. Kalau ini true deh gua masih ingat. Oke. Menghapusin santai, santai. Kita counter mati. Aduh. Destroy PVB. Ah, anjing gagal dulu berapa turn sih itu? Diga sana. Itu berapa turn si Yoni anjir imba Yoni ya. Gua juga nonton konten creator lain tuh imba masih kepake Yoni. Anjir nih lu mau sampai kapan kayak gitu ya. Lu silent aja nggak apa-apa, gua udah pakai semua speed. Lu mau sampai kapan begitu anjir kacau. Tenang gua ada wave furing santai.
Oke, Kichana. Ah, kena juga loh. Berapa kali itu ya teman-teman ya? Gila ya, udah. Gila nggak masuk akal tuh Yogi ini. Tetap lah, Mythica Awakened Theos, Destroy PvP ya, Destroy Arena. Si Jakarta tetap. Wih, ini udah lumayan keras, attack hampir sebuah ya, oke. Dia pakai, oh pakai Snowlet ya. Naik koma, sing-sing. Oke. Langsung jadi zombie tuh guys. Wah dulu kena ini sih Amsyong loh, kena ini Amsyong. Sekarang liat Deadly ya. Udah jompo lu terus. Dia gak tau dia masih meta tuh gak ya. Yang gua tau meta tuh Yonghi ya. Yonghi tuh meta ya. Udah kalau si Trude nih gua rasa udah jompo ya. Nah kalau si Theo jangan ngomong, baru rilis nih temen-temen. Mythic Awakened baru rilis. Gak mungkin. Ini Snowlet, Snowlet sih kayaknya masih meta abadi ya. Masih meta abadi. Anjir, woi, bercanda lu. Anjir, hampir mati tuh. Kena silent lagi. Kampar itu semua biar rasa. Isep, lu udah jompo juga anjir Snowlet. Jompo lu, udah jompo anjir. Hashtag udah jompo lu. Oke. Gua gak butuh skill gua buat hajar lu. Imun lu, iya. Isedot lagi. Awaken, isep lagi, silent lu sampai. Gua nggak butuh, anjir, gua nggak butuh skill gua. Nah, uang ini gua takut nih, kena dead nih. Cerot. Oke. Gua nggak butuh skill gua di silent solo. Nggak butuh. Imbadu, tinggal gua. Gila yuk, lagi temen-temen. Sekali lagi. Nggak tahu berapa kali lagi. Kita ikutin aja, ini santai ya temen-temen. Slow. Demonic Tire Destroy PvP. Oke. Kolot. Wih, Mythica Rudy jagoan gue tuh, jagoan gue. Tapi sorry ya, lu udah jompo kayaknya. Gila. Naik koma. Kwak. Trot. Hihihi. Rata anjir. Gila. Nah, yang mulia. Nih, yang mulia. Itu gue sesungguhnya. Mantap ya temen-temen ya. Gila, Destroy PvP. Belum naik tire, oke gak apa-apa. Kita menang semua, sampai naik tire lah ya temen-temen ya. 800 kok gak salah. Cepet kok ini temen-temen. Cerot, kalau solo cepet. Kalau, ini gak asik nih, lembek nih. Yang tadi dong, Mythica Awakened semua kita bantai ya temen-temen. Go naik ya, cerot, oke okay. Oke. Naik koma. Oke. Dulu kena ini sih Mat Amsyong lo, single target. Sekarang aduh. Nih. Ini udah jompo juga nih sih terus. Tapi kayaknya masih meta deh kayaknya ya. Soalnya dia physical attack. Nah. Dan di story juga si Trude itu di story imba. Story-nya imba tuh di si Trude. Celestial. Makhluk kayangan. Oke. Itu gila si Yonghi kapan habisnya ya temen-temen ya. Ini udah mati nih. Ini Yonghi-nya lama. Aduh slip. Dibobohin gua anjir. Dasar ini juga jompo nih Yonghi. Tapi serius di story mah tua nih. Si Yonghi tua nih di story. Apa sih? Geli bos. Ih, gila labak lu. Nih ini baru. Kau naik ya. Kwah. Gila itu berapa kali sih? Anjir. Tenang. Ini udah kena isolation. Dia udah kena isolation. Tenang gak bakal mempan. Gak bakal mempan. Diselepet, hilang. Lawak ini. Theo imba ya temen. Sadis. Nah itu udah kena isolation deh. Maka ada pikir, masih inget gue ya. Masih inget lah. Game terbaik, game teradil gitu loh. Yuk, kemana. Game terbaik. Ya 7 neck lah. Apalagi coba. Saking terbaik, saking adilnya. Orang ngelunjak anjing. Di game ini lu bisa farming ruby gratis temen.
kayak di Seven Deadly Sins Grand Cross, kayak di OPM lu bisa farming diamondnya, gemnya gratis temen di game ini. Saya saking baiknya ngelunjak, disuruh bayar dikit orang sakau, karena udah dikasih itu enak, dikasih enak di game ini, lu gratis semua farming 24 jam. Ya cuman itu jebakan sebenarnya, setengah jebakan juga. Lu nggak farming lu jadi ayam sayur. Nah jadi lu masih sedia tuh satu handphone. Ya menurut gua sih itu sistemnya udah jelek ya temen-temen. Ya. Semua orang bisa farming ruby, semua orang mau farming ruby. Semua orang farming ruby, yang nggak farming ruby jadi ayam sayur, ketinggalan. Masih 24 jam lu farming. Bang, ah, anjing, apa reflex? Siapa reflex dah itu? Oke. Oke. Game terbaik, game teradil gitu. Terlalu adil ya. Gak bagus kayak gitu temen-temen. Orang jadi pada ngelunjak ya. 1600 ya, coba lah. Coba, gue juga lupa ya. Gue mana pernah nyetuh-nyetuh tire gold gini. Dulu di grand terus gue Legion. Aduh ini apaan coba. Ini kayak di Seven Deadly sini. Baik orang soi deh. Game yang gak banyak orang soi deh itu OPM ya. OPM itu aja deh. Atau enggak kalau ketemu sukat yang berbeda itu bagus ya. Kalau ini game soi deh, tapi enggak sih ini. Belum. Widih. Naik. Widih tail. Widih. Itu Mythic Awakened Rudy tuh. Jagoan gue juga tuh. Okay. Kuah kuah. So kayak menurunkan tersan. Kung naik. Kuah kuah. Wah jadi kena isolation gitu. Gagal pancani sih kayaknya. Itu udah kena damage santai. Wuih gila nih. Awakened. Mythic Awakened Yomi ya. Anjir, gua gak perlu skill lu, gua udah bilang. Batu lu dibilang nih. 2005 cicil. Cicil. Wah, mau tidur nih. Mau tidur. Nenek, gua kasih anjing gua tidur. Itu tinggi banget ya, itu. Jembu. Wih, ini awaken kan. Tenang, masih ada isolation. Masih ada itu, immortal. Jadi zombie, rata. Ini rata temen. Anjir. Rudy udah dijompo juga. Tapi Rudy masih meta temen. Meta tank deh. Meta tank. Dulu Rudy andalan gua anjir. Rama F2P. Lu Rudy itu Rama F2P temen. Dulu meta tanker tuh jarang berubah hero-heronya. Meta tank itu aja hero. Cuma meta tanker tuh kayak agak dianaktirikan sama net mau meta tanker tuh di anak tiri kan biar PVP nggak terlalu lama. Wah, 1 juta rata anjir. Ini lagi pakai Shen, aduh gila. Ada ya orang soi game net mau, banyak orang soi dia. Padahal ini game udah nggak ada konten kreator sesati lo anjir. Heran gua kalau di game sebelah ya 72 sama mati kan tuh konten kreator sesat ya. Destroyin ini nggak ada anjir di game ini. Baik-baik ya dikasih guide gitu di kok masih baik orang soi dia. Heran berarti emang dasarnya manusia suka songi ide ya main game ya. Emang suka songi ide gitu. Gila lah pakai ikutin top rank itu selesai. Oke. Ah ini Mythic Awakened Kolot. Widih nih nggak butuh skill, gue udah awaken belum awaken. No ya, anjir. Damage itu gila ya, kayak ini. Oke. Rasa ini imun-imunnya. Emang dari dulu meta gini, nalon tuh ngapain? Aduh, lu mau bunuh gue ada wavering nih. Wavering mantep ya. Cuk. Itu siapa yang kemarin aja? Mirip Brazil yang tadi mati di sini jadi mayat. Oh, belum naik ya. Oke. Sekali lagi lah. Gila ya. Kacin 4K. Oke. Maju kau. Ini ya. Run grid. Pacar. Wih, Mythic Awakened Ori ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, kok nggak salah tuh muncul. Gue masih ikutin temen-temen berita-beritanya mah, masih nonton konten kreatornya.
Ini siapa? Ini siapa? Ini si itu. Aduh, kok gue lupa ya. Ini gue sering pakai. Gue sering pakai itu. Gue sering pakai itu. Dulu imba banget tuh. Skill wakennya tuh. Skill waken keluar dari bawah. Gue masih inget itu. Aduh, tapi namanya gue lupa. Oke nih. Orly ini istrinya Teo lu, istri duraka. Kita bantai nih istri duraka. Lu enggak ada imun mah udah mati deh, kapan tahu nih. Wah. Istri duraka. Trot. Widih. Aduh, ini lagi res. Res Yong ini. Enggak menghindar kan. Oke. Gila nih istri duraka anjir. Gila nih istri duraka anjir. Kamper kena isolation lagi sekali sih isolation tuh sekali tuh. Aduh, gue lupa ya. Ntar gue liat dulu ini siapa. Here I come sekali gitu ya. Here I come. Rata musuh itu sakit. Nice ya, easy. Ini meta magic dia nggak soal ini. Oke, no kalah ya, nggak ada kalah ya. Gila Teo. Iya, gue mau lihat sih, di penasaran buat konten koreksi, masih inget ya spesial. Terus abis itu dia tuh Celeste Guardian ini nih. Ah ini nih. Oh Scoot ya, ini nih iba tuh. Ini siapa, ini pacar Rangrit bukan? Oh Regenleaf, kok Rangrit geblek. Rangrit mah X7 kena, kok nggak salah? Eh apa salah ya? Tahu lah sebelum gue diujar ya. maaf teman-teman. Oke. Yaudah, jadi sekiannya video kali ini teman-teman ya. Teo, Mitika Teo, Destroy PvP ya. Gila, solo ya, anjir. Nanti gue tinggal tunggu hero favorit gue siapa lagi ya. Teo, tunggu Jeff atau Spike, Mitika Awaken lah ya. Thank you teman-teman, peace, see you on the next video.